Sup geng, welcome to Yo, what's up guys? Yo, what's up guys? Kita mau bikin layangan cangkang ini yang ekor panjang bosku. Jangan ekor panjang ukuran 90 kurang sebenarnya. Anggap ya udah 90 cm. Dan saya sudah pasang plastik di leher dan di bodinya atau enggak, atau di, saya bilang sih sering di face-nya atau enggak di lingkaran bantang lematnya dia. Nah, saya bikin dua, yang satu warna kuning, yang satu warna putih, bosku. Untuk tutorial pemasangan plastiknya mungkin saya akan skip di ini, cuma perkenalan gini aja. Saya mau bikin layangan ini kayak ini. Dan ukuran ekornya saya mau panjangnya sampai di 11 meter, bosku. Dan untuk bantang tengah ini saya pakai ukuran 120, yaitu kepotong untuk leher dan kepotong untuk di pinggang ke bawah itu bosku, di kibulnya dia. Nah, kita udah lanjutin untuk pemasangan yang di bawah di kibulnya dan pinggangnya. Setelah itu kita akan lanjut langsung untuk pemasangan leher dan pemasangan ekornya. Dan besoknya saya akan mau tes terbang biar bisa cepat, soalnya udah dikejar sama pelanggannya bosku. Oke, itu pantengin aja biar nggak terlalu banyak saya ngomong. Dan sekali lagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu biar ada semangat jiwa untuk saya membuat konten. Dan jangan lupa di searching atau di request atau di typing kalian mau layangan jenis apa untuk di next tutorial atau next videonya bosku. Oke, selamat menonton bosku. Layangannya sudah jadi, ini udah jangkannya, ini dari atas, dari belakang lah maksudnya, ini mbak belakang, tinggal kita pasang ekor aja besok sih. Requestannya tuh ekor polosan aja bosku.
Ini dua. Nah, ini dari depannya, bosku. Besok di tes terbang langsung, bosku. Biar nggak penasaran. Ini ukurannya cuma 100 kurang 90 cm, bosku. Guys, video sekarang akan kita lanjutin untuk tes terbangnya di sawah-sawah. Ini dia guys, layangannya. Astung Karo mau naik nih. Ekor, panjang ekor semua total 11 meter, bosku. 11 11 2 12 meter. Bosku. Oke, kita akan tes terbang di situ. Kita coba naikin dari sini, bosku. Gas pendek-pendek jangan, bosku, itu mumpung ada angin. Main kencang sih anginnya. Tuh. Sambil kita mau nyoba yang lagi satunya, bosku. Gulung-gulung dulu. Layang jadi jenah layang. Layang. Ayo kita turunin, turunin. Terus terus rekam terus layang. Ya sama bocil, bisa rekam ya bocil. Intinya udah, ini udah mau naik dia guys. Udah mau naik dia. Tapi kurang angin aja nih tuh. Mereng-mereng kayak gitu aja dia tadi. Pak tarik ya. Yuk, kita turunin. Rekam dulu di mana? Sudah rekam kok? Bubah. Kita rekam. Sudah di atas dia guys. Layangan kita sudah sama bocil Juna nih, bocil Juna. Nih, salam kenal sama bocil Juna. Nih, dia layangannya sudah langsung karo udah langsung naik. Gus 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 gas gas gus gas gas gos. Tuh kencang dia. Hai, ekornya polos ini walanya permintaan dari pembelinya. Minta ekor polos aja. Anginnya tuh kurang kencang loh. Tuh liatin. Aduh, ekornya polos, nggak begitu ngombak soalnya ekornya kecil nih bosku. Ini apa? Ih, jorok. Masa di mute tadi? Tadi? Yang ada WC ya? Malah di WC. Kan beraknya kan di WC. Ini anginnya tuh, aduh, benar-benar nggak ada angin sama sekali nih. Ini udah paksain banget nih naiknya. Nih guys, kondisinya anginnya sama sekali nggak ada nih tuh. Sama sekali nggak ada angin nih. Mau nyoba yang kuning nggak bisa saja nih. Tadi aja udah kayak gitu banget kita cobanya. Pokoknya kita udah dikejar sama pembelinya biar bisa ngetes hari ini, bosku. Tuh layangan tuh. Mudah-mudahan ada angin nih biar biar bisa coba lagi satu aja nih. Panas banget soalnya, bosku. Panas nih. Kita masih di sawah di belah kiosnya, masih di sawah banget nih. Panas banget. Kita lagi nungguin angin. Kalau udah ada anginnya baru kita gas lagi nih, bosku. Nih bosku, kita mau pasang tali gocinya dulu, bosku nih.
Untuk tali gocinya, oh ya lupa tadi ya, untuk tali gocinya seperti ini bosku. Seperti ini dia, tuh di bawah dua. Tuh seperti ini V dia untuk V. Habis itu di atas satu ya bosku tuh. Nah, udah ada angin sepoi-sepoi dikit nih. Apa kita mulai ngegas lagi nih? Kita atur dulu tali gocinya. Habis itu biar kita langsung tes angku-angku. Salah bosku. Tes terbang bosku, yang tepat tes terbang bosku. Layangan yang kuning sudah di atas bosku itu. Liatin, ngambang-ngambang tuh nggak jelas gitu. Angin sama sekali nggak ada nih bosku. Kita berharap ada angin nih, tapi sama sekali nggak ada angin nih. Kita cepat lari, tarik. Tuh mau dia naik. Layangan semua siap, jadi udah naik semalam bosku. Kondisi angin sangat cuek sekali. Beh, cuek. Sangat buruk sekali anginnya. Bener sih ada angin nih. Lagi. Masa sih? Udah di sawah pun gak ada angin kayak gini. Ini udah jeleknya, belum stabil anginnya musim ini bosku. Gak ada stabil sama sekali. Ini udah habis aja jalannya nih. Kita coba tarik dulu bosku. Bosku tuh walaupun masih goyang-goyang gitu-gitu dia, masih belum stabil banget anginnya. Tuh ada dua lah. Tuh. Dia di situ dia bosku. Aduh, perjuangan banget po, angin sama sekali nggak ada nih, masih goyang-goyang banget nih, belum stabil banget anginnya. Padahal udah dari tadi banget tak naik-naikin tuh sama sekali, gini-gini aja terus anginnya bosku. Lihat banget angin di sini, mending kalau punya rumah di dekat pantai gimana baru ya. Enak banget, puas-puasin dapat gini naikin layangan, jadi stabil anginnya. Tuh goyang-goyang gitu-gitu aja dia. Oke, kita akan turunin aja dah. Yang penting tetap segitu aja dulu dah videonya. Mungkin kita minta updatean dari pelanggan aja ntar. Mudah-mudahan sih awet terus layangannya. Udah kena angin sih dikit tuh, mulai dikit kena angin tuh, tuh. Nih, kena lagi, hilang lagi anginnya. Gini-gini aja dah. Oke, kita akan gini dulu dah. Turunin dulu dah. Jangan lupa, kalau kalian suka silakan like, comment, dan subscribe. Jangan lupa di request juga mulai yang apa. Silahkan, oke. Okay. See you next video guys. Bye-bye.